Ada kera yang telah membunuh semua orang kesayangan biksu taat ini. Dia pun terus membulinya sampai akhirnya si kera shock banget saat dia lihat biksu jelek itu tiba-tiba semua lukanya hilang dan jadi glowing gini. Jadi biksu taat ini berhasil merangkai mantra saktinya membuat Sun Wukong atau si kera sakti ngamuk. Tapi batu-batu besar yang mental ke tubuh si biksu gak ada yang bisa menembus armornya. Si biksu pun terus memanjatkan doa dari kitab itu yang sampai membuat gunung di sana bergetar karena ternyata dia berhasil membangkitkan patung Buddha yang sangat dibenci oleh si Wukong. Dan dengan tinju maut si Sun Wukong langsung one hit kill membuat patung Buddha itu hancur tak bersisa. Tapi si biksu gak gentar dan tak henti-hentinya membaca kitab itu sampai akhirnya dari ujung galaksi Buddha Agung pun muncul dan yang akan dilakukannya gak nyangka banget. Kelanjutannya ada di YouTube aku, linknya ada di pin komen.